Assalamualaikum bro. Kali ini kita akan mempersiapkan anakan dari Batosai. Oh ya, siang hari ini tuh kita ada jadwal pengiriman ya ke yang harusnya kirim ke Jambi. Cuman sang pembeli dari trotolan ini meminta untuk disekolahin dulu burungnya di sekitaran Bandung. Nah gitu. Nanti Om Bro siang sambil nunggu Bapak tuh jam 00:30 kita akan laporan dulu ke Bapak. Pak, izin mau nganterin terahan dari Batosai. Nanti kita sambil nunggu Bapak, kita review di perjalanan saat mengantar anakan Batosai ke Pumastering yang ada di Bandung, Om Bro. Dan untuk info lebih lanjutnya Om Bro bisa ikutin dari TikTok kami ya, yang bernama Raja Beard Farm. Nah, di situ ada nomor saya, nomor Wanto dan nomor Ari. Kita bisa sharing melalui nomor 3 itu ya Om Bro. Oke Om Bro, siang ini sambil nunggu Bapak datang ke sini dan sambil nunggu mobil juga, kita akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan si burung untuk dikirim ke pemasteran burung yang ada di Bandung. One hour later. Hai 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 Om Bro, hari ini seperti yang tadi saya jelaskan sambil nunggu mobil dan minta laporannya ke Bapak, akhirnya kita akan mengirimkan anakan Batosai ini ke Pumastering yang ada di Bandung. Oke Om Bro, setelah tadi kita mempersiapkan dan sambil menunggu mobilnya, akhirnya mobilnya datang juga dan tadi tuh sempat ngobrol sama Bapak dan minta izin, Pak, sekarang ada pengiriman Batosai. Terus Bapak nanya kan, emang yang belinya orang mana? Kata Bapak tuh seperti itu. Sebenarnya yang belinya orang Jambi, Pak. Cuman kata pemilik barunya tuh ingin disekolahin dulu di sekitar area Bandung, di Humastering sekitar area Bandung begitu. Nah, sampai tiba saatnya mau berangkat nih. Mudah-mudahan burungnya nanti bisa membanggakan pemilik barunya di Jambi, amin. Dan kita ikutin terus perjalanan mengawal trotol Batosai ini ke Pumastering yang ada di Bandung. Oke Om Bro, saksikan terus dan kawal terus pengantaran trotolan ini ke Pumastering yang ada di Bandung tuh. Bon, nitip ya Bon. Oke. Okay. Sama lu Bon diantrin. Ya. Ya. Jangan ngebut-ngebut. Jaga masteran ya, Bon. Iya. Ya. Jangan ngebut-ngebut, Bon. Ya. Kalau lelah istirahat. Ya. Kalau bosan ya, jangan tiba-tiba ngilang, Bon. Siap. Ya. Kasih kabar. Halo, kok. Ya, halo Umar. Nah, akhirnya kita sampai nih kok di tempat masteran KKLB Bandung. Iya. Ya, ini tuh customernya orang Jambi kok. Jadi kemarin tuh mungkin udah cerita juga customernya orang Jambi. Cuman karena pengirimannya jauh, ya kan? Terus luar pulau juga. Dan burung juga belum siap dikirim. Kami lihat tuh belum siap dikirim. Jadi kami dari Raja Beard Farm itu memutuskan atau ngasih rekomendasi gitu kok, untuk disekolahin dulu aja biar nanti pas di sananya udah terima jadi gitu kok. Oh iya. Dan akhirnya mungkin ngambil nomor koko juga dari kita juga ngambil nomor koko, terus akhirnya deal. Jadi makanya tadi tim ngantar ke sini kok. Nah, siap. Setelah nyampe di sini gimana kok prepare-nya nih? Ini ya memang kita di sini kan terbatas ya, hanya untuk 30 siswa. Oke. Okay. Sekarang udah ada 28 sama ini. Jadi ya tentunya supaya perawatannya lebih fokus, okay, lebih terkontrol. Siap. Secara periodik juga kita akan beri update kepada pemilik ya, orang tua siswa. Orang tua siswa. Ya, ini memang ini ring Raja Beard Farm. Betul. Punya Pak Prio Excellent. Betul Om.
ya. Katurangganya bagus, mentalnya bagus, wajah, paru, oke. Semoga nantinya bisa membanggakan ya, okay. Seperti bapak-bapaknya. Nah, ini ada pertanyaan kok. Selain ini kan pertama kali nih ring dari Raja Berpang hadir belajar dan bersekolah di KKLB. Nah, selain dari Raja Berpang sendiri, ada nggak brand-brand lain yang datang ke sini atau sekolah di sini untuk disekolahkan? Oh, banyak. Ada dari AK69 Tasik, okay. Terus dari Emerald BF Cikarang, okay. Terus dari Farm Raja Wali Indonesia ya, punya okay. Pak Sofian Juandi. Kalau customer sih banyak sih, kita dari Medan ada, okay. Dari Palu, Lampung, Palembang, Lombok, Kupang, okay. Ya yang jauh-jauh dan sekitar Pulau Jawa banyak juga. Oke, siap. Oke, kok. Nah, untuk tempat sendiri nih, kalau tempat sendiri itu, kalau yang di sini itu ada 230 kandang yang apa? Kandang, kamar yang sekaligus atau di sini memang tempat terpisah? Gini. Jadi nanti kita secara selama 2 minggu itu rolling, okay. Siswanya. Jadi gurunya tetap di ruangan. Ini ruangan pertama. Nah, ini ruangan kedua. Oh, ini ruangan kedua. Ini ruangan kedua. Ini udah ada penghuninya kok? Udah. Oh. Ada pengen. Ini pelatihnya konsep kelilinan Anggun. Abet Anggun. Oke, ini apa namanya? Kojoya di sini siapa, kok? Di sini ada Anggun, di sini ada Lovebird 2. Terus nanti kalau malam sih ada Siri-siri sama ada Serindit. Jadi ini tipe-tipe yang tajam-tajam di sini semua di ruangan ini. Oke, yang dipegang sama Koko ini siapa? Ini Anggun. Anggun ya? Iya. Oke, boleh kok kasih biar apa namanya? Biar pada tahu nih kemampuan dari si Anggun seperti apa. Anggun. Kalau lama mau bisa. Ini konslet cililinan sih. Memang jadi lovebird tapi isian cililin, enggak ada suara standar. Oke, kita lanjut kok ke ruangan berikutnya nih. Oke, ini ruangan ketiga. Di sini ada gereja, ada kenari, ada serindip, ada lovebird. Ini ruangan ketiga, ya. Ruangan berikutnya? Ya, ini ruangan keempat di area belakang di sini. Oh, di sini? Ya, ada indigo, ada lovebird. Ada ketilang, di belakang ada sanma juga. Jadi guru-gurunya tetap, tapi siswanya selama 2 minggu sekali itu pindah-pindah. Oh, di rolling ya? Di rolling. Kalau untuk pelatih yang suaranya kencang itu bisa menjangkau untuk semua apa namanya? Semua ruangan itu ada cungko, kita ada Sri Gunting Abu juga, ada okay. Cililin. Oke. Okay. Itu untuk burung-burung besarnya ya. Gitu. Oke kok, jadi sebenarnya kami dari Raja Berpang juga kalau misalkan ngejual itu nggak akan kami lepas begitu aja sih kok. Oh, jadi iya. Maksudnya begini, kami juga akan pantau nanti misalkan next ini anakan udah apa namanya udah mau nyoba-nyoba ke lapangan. Perkembangannya gimana? Nah, gitu ya? Jadi kami juga kayak minta apa namanya minta report lah, walaupun nggak wajib, tapi mungkin atau nggak toh hari ini mau nyoba anakan. Kalau ada waktu, ayo kita liput bareng. Jadi kita pengen begitu, sebenarnya biar kita ada ekspos juga. Boleh, Om Mando. Siap. Oke, siap. Oke, kita balik lagi ke anakan, Om. Oke. Nah, kok nanti untuk hari pertama lah ya, hari pertama di sini, ini akan tetap di ruangan ini atau nanti dipindahin kok, anakan? Nanti ini kan burungnya kita pindahin dulu ke keramba. Oke. Kita mandi kutu dulu, oke. Kandangnya juga kita, jadi setiap ini berlaku untuk semua siswa yang datang, itu begitu datang, oke. Itu kita isolasi 2 hari, oke. Sangkarnya, burungnya kita semprot obat kutu semua, burungnya kita kasih vitamin selama 3 hari pertama, nanti baru masuk programnya 2 minggu di ruangan ini,
pindah ke ruangan kedua, dua minggu berikutnya ke ruangan ketiga, ke ruangan keempat. Begitu nanti terus diputar. Terus diputar. Dua minggu sekali ya pindah. Oke, siap. Jadi kami juga tadi tuh menerima titipan dari Pak Priyo langsung. Ya. Minta tolong untuk anak-anaknya biar jadi anakan yang hebat lah ibaratnya. Pasti gitu ya. Kita akan rawat dan kita akan master sebaik mungkin di yes. KKLB Mastering School. Oke, mungkin kok kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang pengen nyekolahin anakan di tempatnya Koko, itu ada syarat-syarat atau dan tentunya gimana sih? Oke kok. Jadi gimana kok? Syarat, karena syaratnya sih sebenarnya mudah ya. Yang penting burungnya masih trotol, karena saya baru punya satu tempat, baru okay. Di sini aja. Dan saya memang nggak mau campur trotol sama burung dewasa, jadi saya baru terima khusus untuk trotolan. Okay. Kan memang ada, supaya mental tubuh mentalnya itu bagus gitu trotol. Karena kalau trotol disatuin sama dewasa, biasanya nanti ada yang jadi korban gitu trotol-trotolnya. Okay. Jadi memang syaratnya asal trotol aja. Asal trotol dan tempatnya belum penuh gitu, karena memang sekarang ini saya batasi hanya 30 siswa, udah 28, tinggal kosong 2 lagi, tinggal kosong 2 slot, 2 tempat gitu, jadi syaratnya cuma trotol aja. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pengen, nanti tinggal apal ya aja di nomor yang udah tertera nanti di layar. Okay. Biar bisa langsung hubungin Koko ya. Siap, boleh. Oke kok. Mungkin hari ini begitu aja. Nanti kami titip anakan. Moga-moga nanti ke apa perkembangannya bisa kita update bersama-sama. Oke, siap. Oke, siap.